Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview beberapa unit yang baru datang. Insyaallah unit-unit yang akan saya tawarkan semoga bisa menjadi bahan rekomendasi dan bahan pertimbangan saudara-saudara semua. Tak lupa selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita sebagai para pengikutnya semoga kelak nanti di kemudian hari mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudaraku, semoga pula kita senantiasa diberi kesehatan, diberikan kelancaran dalam segala urusan dan dijauhkan dari mara bahaya dan mara petaka. Insyaallah amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga pula kita senantiasa diberikan kelancaran dalam mencari rezeki. Amin. Bismillah. Alhamdulillah. Ini baru datang saudara. Suzuki R3 tahun 2019 bertransmisi otomatis, tipenya tipe GX. Warnanya warna abu-abu. Abu-abu makna metalik. Atau grey ya. Ini transmisi metik tipe GX ya, saudara, tahun 2019. Untuk harga saya jual murah. Untuk harga saya jual ya saudara ya 180 juta. Murah. Murah loh saudara, insya Allah harga saya rekomendasi. Dan juga untuk kredit bisa, untuk kredit minimal DP 30 juta dan juga CRV transmisi tahun 2013 yang 2,4 matic ya saudara. Ini warna putih. Pajaknya Tangerang Kota. Untuk nilai pajak 5,3. Dan yang untuk ini nilai pajaknya sekitar 3,4. Tahap pertama dari baru. Pajaknya di bulan 5 tahun depan. Tangerang Kabupaten. Ya saudara, kalau ini Tangerang Kota, pajaknya di bulan 9 tahun depan. Ya saudara, untuk harga ini saya jual, saya buka harga 215. Buka harga 215 yang tipenya tipe CRV 2,4 tahun 2013. Ya saudara, insyaallah harganya rekomendasi, untuk unitnya pun aman, enggak bekas banjir dan tidak bekas nabrak. CRV tahun 2013. Untuk kredit saya akan rekomendasikan ke finance lebih murah. Dan Innova tipe G bertransmisi manual. Warna hitam tahun 2005, pajaknya di bulan 11 November. Ya, saudara, November daerah Tangerang Kota juga. Ini saya jual 90 untuk DP 20 juta, angsuran sekitar 2,5-an ya, kurang lebih untuk 4 tahun. Untuk 3 tahunnya, tahunnya itu sekitar 3 jutaan, 3 juta lebih. Sekitar 3,3-3,4-an. Kurang lebih ya, saudara ya.
Nanti untuk estimasi nilai angsuran saya akan cantumkan di bawah. Baik, selanjutnya kita ada Mitsubishi L300 tahun 2016. Yang box ya, tahun 2016, yang box, boxnya box aluminium. Ini semua masih garing banget. Tahun 2016, pajaknya di bulan Februari. Februari tahun depan. Yang diesel punya ya, yang diesel 2016 bertransmisi manual pickup box, saya jual 135 juta saja. Ya, saudara-saudara, semoga bisa menjadi bahan rekomendasi. Innova G tahun 2007. Innova G tahun 2007, mobilnya apik nih, bagus. Ini kita jual 110. Innova G tahun 2007 bertransmisi manual bensin. Pajaknya di bulan Maret untuk daerah-daerah Cikupa. Aman, tidak bekas banjir dan tidak bekas nabrak. Pickup box juga Mitsubishi L300 tahun 2016 juga masih kaleng. Kalau saya sih rekomendasi yang ini nih, ini bagus banget saudara-saudara, masih Tangerang Kota, pajaknya September tahun depan 135 juta untuk, yuk kesini saudara-saudara, untuk boxnya, dalaman interiornya saya jual 135 juta L300 diesel ya saudara-saudara ya, jangan salah, tahun 2016. Semuanya masih bagus banget tuh, lihat. Dalam-dalamannya masih bersih semua. Masih kaleng. Yuk, boxnya juga masih terawat. Nggak ada yang pengok-pengok atau rusak. Nah, ini boxnya, saudara, dalamannya. Yang buat usaha atau buat ekspedisi bisa. 135 juta tahun 2016. Rekomendasi bisa cash atau kredit. Untuk kredit nanti simulasinya akan saya tampilkan. Ini mobil benar-benar istimewa banget loh saudara, L300 tahun 2016. Yang diesel punya ya. Oke, saya ada satu lagi unit, unit Yaris tahun 2012 warna hitam bertransmisi matic tipe E. Yuk, saudara kita lihat. Kita cek unitnya. Oh iya. Untuk interior, saya belum kasih lihat saudara interior. Interiornya dia udah engine start bottom. Untuk kilometernya pun ini mobil baru 30.000 ya saudara. Baru 30.000. Head unitnya pun yang sudah, head unitnya floating ya saudara. All new R3 tahun 2019. Saya jual 180. Murah banget loh. Untuk interior eksterior masih sangat sehat, masih sangat bersih, apik, bagus. Kursinya sudah elektrik ya, saudara. Sudah elektrik. Jadi insya Allah mobil ini benar-benar rekomendasi buat saudara, aman, nggak bekas banjir dan tidak bekas nabrak.
Yuk kita lihat depannya. Tuh, depannya masih enak banget buat kalian. Chery yang 2,4 tahun 2013. Ya, saudara. Ininya kapasitinya masih asli original. Bullhead dan apron masih asli, bawaan dari pabrik, nggak bekas nabrak dan tidak bekas banjir. Untuk mesin pun tidak ada yang rembes ataupun bocor. Ya, saudara, insyaallah mobilnya recommended buat kalian. Innova tahun 2005, tipe G. Mobilnya sehat, aman, terkendali, tidak ada masalah. Dan mobil ini garansi 1 tahun, garansi mesin 1 tahun, sertifikatnya ada, sudah keluar, terbit. Ya, saudara. Oke. Yuk, kita ke Yaris. Kita ke Toyota Yaris tahun 2012. Yaris 2012 tipe E, bertransmisi matic warna hitam. Yaris tipe E bertransmisi matic tahun 2012 warna hitam. Yang silver sudah laku terjual. Harganya sama, saya jual 117, syukur-syukur laku ya, buka harga sedikit-sedikit deh. Mobilnya bagus banget loh, saudara. Saya sih rekomendasi ini mobil, belum saya apa-apain, baru dateng, yang lecet-lecetnya ada, belum saya rapihin, tapi biar saudara tahu kalau mobil ini aslinya bahannya seperti ini, karena ini mobil masih bahannya aja masih bagus banget, apalagi kalau udah saya rapihin jauh lebih bagus gitu, saudara. Yaris tipe E bertransmisi otomatik tahun 2012. Guys, lu tau nggak guys, kilometernya berapa? Kilometernya rendah loh. Kilometernya baru 94.000. Interior asli original semua, nggak ada yang bekas pasang-pasangan, dan ini pun setirnya masih sangat kenceng banget loh, saudara. Ayo kita lihat mesinnya. Nah, kap mesin asli bawaan dari pabrik, nggak bekas nabrak, nggak bekas cedera, nggak ada yang keriting atau penyok. Untuk di bullhead pun maupun di apron dan sasis masih utuh, tidak ada yang bengkok ataupun bekas cedera. Semuanya masih dalam kondisi prima. Mesinnya pun masih langsam suaranya, maupun kaki-kakinya masih enak ya, saudara ya. Tahun 2012 saya jual 117 buka harga. Untuk kredit DP 20 juta, angsuran di sekitar 3,3 sampai 3,4. Estimasi ya, estimasi saya. Oke, saudaraku, cukup sekian yang saya. Oh ya, saya satu lagi ada nih. Satu lagi, Daihatsu Xenia LI tahun 2008. Ini yang 1000 cc.
mobil sejuta umat 1000 cc tahun 2008, warna silver, platnya plat Cikupa, pajaknya September tahun depan. Ini besok saya perpanjang, jadi yang beli pasti nantinya sudah panjang. Mau tahu nggak guys, saudara, ini saya jual berapa? Buka harga sih, buka harga 75 lah, tapi nego sampai jadi ya saudara. Untuk kredit DP 15 juta, angsuran di sekitar 2,2an estimasi saya ya saudara. Mobilnya bagus nih, rekomendasi buat saudara. Xenia LI tahun 2008. Oke ya guys. Oke, saudaraku, cukup sekian. Apabila ada kata-kata saya yang salah dalam penyampaian maupun dalam penyajian, mohon maklum adanya. Mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Roso Otomotif.